Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Barangkali punya sebab tersendiri, baik Alif Aziz maupun Bella Astila masing-masing enggan bersalaman buat kali terakhir sebagai suami isteri. Pada prosiding perceraian di Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini, Hakim Syari'i bertanya sama ada Bella dan Alif mahu bersalaman buat kali terakhir sebelum talak dilafazkan. Bagaimanapun kedua-duanya menolak untuk melakukan sedemikian. Dalam prosiding hari ini, Bella diwakili Peguam Syari'i Azmi Muhammad Rais, manakala Alif diwakili Peguam Syari'i Abdul Hadi Muhammad Saleh. Menurut Azmi, di hadapan Hakim, beberapa terma sudah dipersetujui Alif dan Bella. Dalam perjanjian yang sudah ditandatangani bersama ialah tidak menuntut harta sepencarian dan defendant Alif menggugurkan dakwaan nusyus terhadap plaintiff Bella. Sepatutnya laporan JKP dibacakan, bagaimanapun ada berlaku perbincangan dan ada penyelesaian secara global dan baik oleh kedua-dua belah pihak. Beberapa terma telah dimasukkan dalam perjanjian ini, defendant setuju untuk melafazkan cerai dan plaintiff sudah melepaskan tuntutan bagi nafkah iddah, hutang perkahwinan, muta'ah dan harta sepencarian. Hak menjagakan anak juga diserahkan sepenuhnya kepada Bella sebagai ibu kandung. Pihak defendant juga menggugurkan nusyus terhadap plaintiff yang difailkan sebelum ini. Semua terma itu dimasukkan dalam perjanjian dan ditandatangani hari ini, ujarnya. Pada 11 Mac lalu, Bella telah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya Alif secara fast track atas antaranya alasan sudah tidak lagi persefahaman dan mawadah, cinta dan kasih sayang. Namun pada 4 April lalu, Alif enggan menceraikan Bella atas alasan masih sayang terhadap istrinya. Bella dan Alif berkahwin pada 9 September 2016 dan dikurniakan dua cahaya mata, Aiden Adrian dan Ara Adriana. Pasangan ini pernah mengambil keputusan untuk bercerai pada 16 Mei 2019 selepas Alif beberapa kali kantoi berlaku curang namun kembali rujuk ketika Bella dalam tempoh iddah. Terdahulu rumah tangga Bella dan Alif sekali lagi menjadi topik hangat apabila suaminya itu didakwa terbabit dalam kes kalwat bersama pelakon Ruhainis di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara pada 8 Mac lalu. Sebelum ini, Bella dan Alif pernah bercerai talak satu sekitar tahun 2020 namun kembali rujuk 2 bulan kemudian sebelum mengesahkan dirinya hamil anak kedua ketika itu. Terima kasih sudi like, comment and subscribe.